semua Teguh Butan nak share dengan korang tentang produk daripada Sista Stardust. Okay, Sista Stardust ni dia ada tiga produk sebenarnya. Sista Stardust Fiber Rose, Sista Stardust Cola Rose dan Sista Stardust Berries Rose. Yang Fiber Rose untuk siapa yang nak slim-slim tu, nak kuruskan badan, boleh dapatkan Sista Stardust Fiber Rose. Yang itu yang warna hijau kotak dia. Okay, Sista Stardust Cola Rose untuk kulit cantik, untuk semua cantik lah, untuk dalaman cantik, suplemen untuk kecantikan dan kesihatan. Sama juga dengan Sista Stardust Berries Rose. Tapi yang ini special sikit, warna kuning ni. Yang Cola Rose tadi warna merah pink. Yang untuk Sista Stardust Berries Rose ni untuk mereka yang ada masalah alahan kepada seafood, makanan laut, korang boleh dapatkan Sista Stardust Berries Rose. Okay, Sista Stardust Berries Rose ni dalam dia ada 60 paket untuk 60 hari. Kini bertahan selama 2 bulan. So, korang tak payah risau lah. Kini stok 2 bulan dah ada dalam ni. Okay, dia ada 60 paket. Satu sachet tu ada 10 gram. Korang just cara bancuh dia tu. Cara bancuh dia tu senang sangat. Korang just tuang satu sachet dalam satu shaker ataupun cawan. Letak air 150 ml dan korang shake. Cangkul-cangkul dan minum. Minum serta-merta. Minum sebelum tidur. Ataupun bila bangun pagi, minum masa perut kosong. Macam tu cara Teguh Butan. Okay. Kalau korang nak tengok dalam dia. Itu dia rupa dalam dia. Tengok. Gogol gitu Teguh Butan. Masuk ke gogol gitu kan. Tengok. Dia. Korang ambil je satu secer ni. Korang tuang dalam shaker. Dan tuang air 150 ml. Air suam ke. Air suam tu biar air panas tau. Nanti dia musnahkan khasiat yang ada dalam air tu. So, selepas minum tu, korang boleh dah tidur. Dan rasa dia sangat sedap. Rasa dia seperti berries. Seperti memang sedap lah rasa dia. Macam ada strawberry sikit. Dan satu lagi yang Teguh Butan boleh cerita, dia punya kesan tu dalam masa seminggu. Kalau Teguh Butan lah nampak baru makan, kalau Teguh Butan baru makan dalam seminggu, nampak kesan dia macam kulit lembab, moist, macam parut-parut jerawat tu dah kurang, dah semakin tak nampak macam ada apa, kita ada jeragat kan, dah makin kurang. Dan kelihatan cerah, badan bertenaga. Itu memang kita nampak lah badan bertenaga. Dan satu lagi, apa lagi tu kita nak cerita ya. Kita suka kotak dia. Kotak dia cantik. Dia punya shaker pun kita suka. Ni kita dah basuh dah sekarang ni. Shaker dia macam ni. Korang letak air 150 ml, letak satu secer, hujung-hujung minum. Senang ni cara dia. Nanti Teguh Butan akan buat video cara minum. Dan korang boleh lah cuba nanti ya. Okay, harga untuk satu kotak ni adalah RM150 sahaja. Bertahan untuk 2 bulan. So korang tak payah risau. Untuk konsum satu supplement tu, kita nak dapatkan kesan yang optimum, kita kena minum dalam masa 2 ke 3 bulan. Jangan minum sekali sebulan, korang tengok tak okey, korang stop. So tak nampak kesan yang kita nak sebenarnya kan. So kalau dia dah ada stop untuk 2 bulan, korang boleh dah ready untuk bulan ketiga tu. Bulan ketiga, bulan keempat kan. Sebab dia memang dalam ni untuk 60 hari. Sangat-sangat berbaloi. So, Teguh Butan rasa korang boleh cuba. Kalau korang tak ada masalah alahan pada seafood, korang boleh try Cola Rose tu. Okay, Sista Stardust Cola Rose. Okay. Apa Teguh Butan nak cakap tadi? Kalau korang nak maklumat seterusnya, korang boleh baca review Teguh Butan dekat blog www.teguhbutan.com. Dan Teguh Butan ada letak sekali ni maklumat untuk korang pergi tengok website sistastardust.com ni. Korang tengok dekat sana ada harga, cara belian, cara nak beli dan kandungan apa dalam dia ni. Sebenarnya Teguh Butan pula beritahu kat dalam ni. Ni dia ada
7 unique ingredient berries rose. Dia semuanya bahan botani. Dia tak ada bahan-bahan yang tak sesuai untuk kulit kita. So siapa yang ada masalah kulit tu, memang untuk orang alahan kulit tu, alahan seafood tu, memang dia dah bagi tahu untuk kita-kita semua. Ketika ada masalah kulit, ketika tak boleh, ketika tak boleh makan seafood, udang, selalu kalau makan gatal-gatal, merah, memang tak tahan kan. Tapi kalau produk suplemen ni tak ada bahan-bahan yang tak sesuai untuk terkebutan yang ala seafood ni, memang terkebutan akan cuba. Tengoklah terkebutan nak cuba ada moist-moist tak sikit kulit terkebutan. Dan untuk pengetahuan korang, kalau siapa-siapa yang mengandung tu, sila dapatkan nasihat daripada doktor dulu kalau nak minum. Dan siapa yang menyusu tu pun terkebutan tak sarankan, sebab korang kena dapatkan nasihat doktor dulu. Dan untuk maksud terkebutan yang menyusu tu dan ibu hamil, ibu hamil tu kena dapat nasihat daripada doktor dulu. Dan untuk yang period tu jangan minum lah kalau boleh, kaitan period. Ini bagi terkebutan. Kalau orang lain terkebutan tak pasti lah kan. Tapi kalau korang nak ikut cara terkebutan, boleh je. Apa-apa pun nanti terkebutan akan review, bukan review, kena buat video untuk tunjuk pada korang cara nak minum ni. Walaupun korang dah tahu kan, mungkin korang nak tengok macam mana rupa air yang sedap tu, kita akan share dengan korang nanti ya. Okay, itu saja kita nak share. Nanti korang baca review tentang dekat www.kebutan.com. Okay, lupa nak cakap. Kalau korang nak tahu ni, takpelah, korang tengok kat blog sajalah. Kebutan tak boleh nak lama-lama sebab ni hal kecil ni ada dekat kebutan. Okay, abang-abang, thank you. Bye-bye. Bye-bye. Ya, usik dia kau pencet.